Halo, hari ini saya akan memainkan organ tunggal pakai HP Android. Langsung aja yuk, gimana caranya? Kita cari aplikasinya untuk organ tunggal ini. Bisa pakai organ tunggal apa ORG2021. Nama aplikasinya adalah ORG2021. Sesuai klaimnya di sini, itu banyak sekali fiturnya. ORG2021 itu ada ribuan instrumen yang direkam langsung di studio, ribuan rhythm. Ada keyboard MIDI-nya, bisa disambungkan ke keyboard asli atau bisa jadi pakai keyboard yang murah yang ada colokan MIDI-nya, pakai USB masukin ke HP bisa jadi bagus suara pakai ini. Bisa pakai mic, bisa pakai ada juga pianonya, kontrolnya juga banyak. Saya sudah membuatkan sendiri tapi biar yakin kalau bagaimana kalau kita coba langsung yuk. Buka. Nah, inilah tampilan aplikasinya. Ini di sini banyak sekali fiturnya. Ini contohnya ini. Ini di main page Idolsan Indonesia. Ini emang bawaan fiturnya itu ada style dangdut. Emang cocok sekali untuk orang yang suka dangdut. Ini coba suara-suaranya. Suara string. Suara yang lain. Ini juga ada fitur kayak kalau di keyboard itu ada apa namanya pitch bend. Terlalu keras suaranya, maaf. Ini suara-suara yang lain juga ada, kita pencet yang ini coba. Nanti saxophone coba. Memang ya maaf gak bisa sehalus pakai keyboard aslinya. Ini juga terlalu kecil keyboardnya. Pakai jempol juga mencetnya satu buat speech. Maaf kalau banyak keplesetnya. Ini selain dari suara-suara yang khas untuk itu, untuk organ tunggal di sini juga ada musiknya, ada stylenya kayak Yamaha itu karena main A main B itu di variationnya ini. Ini kalau saya pencet chord di bawahnya ada musiknya, contoh dengerin. Cuma masalahnya ini mungkin enaknya juga. Mending enaknya kalau disambungkan dengan keyboard asli ini. Terus terang lumayan susah nih kalau main satu jempol kiri main style, satu jempol kiri main melodi, jadi banyak keplesetnya. Contoh yuk cobain. Nih coba. Coba dulu latihan dulu. Kan susah. Coba yuk. Dikepleset kan susah. Ini kalau direkam pakai ini coba pakai tangannya ini, coba. Lumayan susah dulu, berhenti dulu karena ini konfigurasinya belum ada E mayornya, jadi aku berhentiin paksa ya. Tapi intinya lumayan ini, soalnya belum ada aplikasi lain yang seperti ini. Ini cuma buat demo saja. Mungkin enaknya kalau ini disolokin ke keyboard asli, tapi saya sendiri belum pernah nyoba. Oh ya, selain dangdut ini ternyata banyak juga style yang lain. Coba kita lihat di Indonesia ada rock, Hindi, Arabik. Coba ya, coba Hindinya. Nah. Bisa di tengah-tengah lagu ganti style juga nih.
Ini endingnya coba. Suaranya juga nggak kalah nih dengan keyboard yang umumnya dipakai buat organ tunggal ya. Oh ya, tadi kan ini ada di keyboard set, ada bawaan musik apa, ada instrumen suaranya, voice-nya, ada string, ada soul, ada gitar elektrik, ada ini juga bisa di set, tapi yang ini lagi kalau kita milih manual saja, misalnya begini. String, kita coba ganti string dengan yang lain coba. Nih coba. Ah, lumayan lah ini buat ini. Ya mungkin sekian dulu apa yang saya bisa bagikan hari ini. Mungkin kedepannya mungkin pakai aplikasi ini lagi untuk sesuatu yang berbeda. Terima kasih.